bersama saya Muhammad Tintu Romli. Dan acara ini dipancarluaskan oleh radio-radio jaringan KB68H di Nusantara dari Aceh hingga Papua. Saudara, suasana di Kedai Tempo pada pagi ini tenang, sejuk, dan terang. Dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur telah bersama kita di Kedai Tempo. Baik, saya sapa dulu Gus Dur. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Apa kabar Gus? Baik-baik. Ya, ada yang mau disampaikan Gus dalam perjalanan satu pekan sebelum ini Gus? Kalau ada yang menarik itu? Calon pun ditentukan oleh rakyat. Jadi seperti di Amerika Serikat ada pemilihan pendahuluan, primary. Jadi setiap partai mau ada 8 ke 10 orang, silakan masukkan nama. Tapi nanti rakyat yang memutuskan di antara orang-orang itu siapa yang jadi calon. Akhir gitu loh. Kalau tiap partai dibikin begitu undang-undang, maka nanti tinggal orang-orang yang memang di apa, disenangi oleh rakyat. Jadi calon, nama calon wakil rakyat pun juga harus berasal dari rakyat. Sudah, Anda masih bersama acara Kongko Bareng Gus Dur dari KB68H. Kemudian juga ada pesan pendek yang lain, ini dari Wandi. Gus Dur yang terhormat, bagaimana caranya mengontrol dana bantuan yang diberikan masyarakat miskin karena di tengah jalan dirampok oleh oknum aparat. Ini juga berkaitan dengan masalah korupsi. Bagaimana Gus dan tanggapan? Ya, semuanya itu ya terserah pemerintah eksekutif. Nah, kalau penakut seperti Gus Lobaba ini ya, mau diapain? Biarin aja semuanya. Tak bisa. Kita harus berani untuk melakukan pembersihan-pembersihan supaya peraturan-peraturan bisa berjalan semuanya. Tapi kan dibentuk ada KPK itu kok. Ada KPK, ada komisi. Ya, KPK sendiri koruptor. Ada koruptor di sana. Klik satu SMS dan Anda berkesempatan meraih hadiah sepeda motor dan handphone. Baik, ini juga ada pesan pendek Gus yang di luar tema kita di dari Wijaya di Denpasar Gus. Bali akan adakan pilkada, mohon pesan Gus Dur buat para kandidat. Apa Gus pesan buat ya rakyat Bali juga gitu, yang mendengarkan acara pemilu kita? Kejujuran dan keterbukaan. Kejujuran dan keterbukaan.